Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Alfiman Channel. Kali ini saya akan membuat contoh tutorial bagaimana cara membuat background menjadi biru, ya, atau menjadi warna lain. Saya di sini menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Ya, langsung saja kita mulai. Buka aplikasi Adobe Photoshop. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CS6. Ya, ini tampilan awal dari aplikasi Adobe Photoshop. Kita pilih menu File, terus Open, cari file yang ingin diganti background. Nah, kita atur dulu ukurannya. Saya menggunakan crop tool. Kalau sudah, klik ikon centang di atas atau di enter bisa. Ya, kita klik ke move tool. Dan move tool ini gunanya itu untuk menetralkan kursor. Selanjutnya, untuk tool selection itu ada beberapa. Ya, ada rectangle, ellipse tool, single row, single column. Ini beberapa dari tool untuk menyeleksi. Terus juga ada lasso tool, polygonal lasso tool, magnetic lasso tool, terus quick selection tool, magic wand tool. Nah, ini tadi beberapa tool untuk menyeleksi objek yang ingin diedit. Nah, kali ini saya menggunakan quick selection tool biar lebih cepat. Nah, terus kita atur di bagian atas ini ya, pilih yang tanda plus add to selection. Nah, ini size-nya kita ubah. Terus kita klik bagian mana yang ingin diseleksi. Nah, ini saya seleksi di bagian background. Klik dan drag. Nah, ini misalkan ini ada yang berlebihan terseleksinya, kita bisa kurangi menggunakan yang subtract from selection icon min. Nah, terus kita perbesar. Kita seleksi, kita cek masih ada yang berlebihan, kita kurangi, klik dan drag, sesuaikan. Ya, seperti ini, maka backgroundnya sudah terseleksi. Terus kita pilih fill tool, ya, fill tool atau paint bucket tool ini. Terus pewarnaan kita ganti ya sesuai yang diinginkan. Misalkan ini saya ganti warna biru.
Klik OK. Nah, terus kita klik di bagian background. Langsung jadi. Terus kalau sudah kita kembali ke move tool ya, jangan lupa. Terus untuk menghilangkan seleksi, nah ini masih ada seleksi, kita tekan tombol pada keyboard Ctrl plus D. Terus selanjutnya, jika masih ada yang ini kurang rapi, kita bisa gunakan brush tool. Nah, ini brush tool. Nah, kita seleksi sedikit. Ini biar rapi. Kan seperti ini sudah selesai. Terus kita ke menu file ya untuk menyimpan, pilih save as. Terus ini di file namenya kita ganti result new atau result biru. Ya, save. Sangat mudah. Cuma ini, ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.